kepada kuliah guru. Okey, jadi contoh saya kata kita beribadat kan. Okey, contoh beribadat tu maknanya apa-apa tadi kita beribadat tu solat, aurat, ya, zakat dan sedekah. Itulah contoh-contoh ibadah. Apa saja jadi, kena ingat anak-anak sekalian, kita manusia diciptakan di dunia untuk beribadat. Contoh ibadat dia solat lagi, zikir lagi, baca Al-Quran, zakat. Bagus, terbaik. Itulah contoh-contoh ibadat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada selesai dah. Terima kasih.